Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif, pusatnya berita otomotif dunia. Buat sebagian orang, motor jenis cafe racer menjadi kendaraan unik yang wajib dimiliki. Kepopulerannya yang tidak menurun membuat pabrikan motor asal Jepang Honda juga meluncurkan produk terbarunya, yaitu CB125R di pasaran Eropa. Motor ini dipamerkan di ajang ACMA 2022 dan sempat mengundang perhatian banyak orang. Seperti apa sih keunikannya? Tonton video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Berikut bikin klepek-klepek, Honda rilis CB125R Neo Sport Cafe versi 2023 versi dari TV Otomotif. Tampil dengan 4 varian warna. Buat kalian yang belum tahu dengan jenis motor cafe racer, Mimin jelaskan secara singkat ya. Cafe racer adalah salah satu jenis atau gaya motor custom dari Inggris yang menggabungkan desain dan spesifikasi motor balap dengan motor jalanan. Pertama kali muncul pada tahun 1950-an, saat ini cafe racer menjadi salah satu jenis motor sport favorit di kalangan pecinta otomotif. Nah, Honda CB125R ini merupakan jenis cafe racer dari Honda CB series dengan ciri khas desain retro namun kekar. Hal ini bisa terlihat dari tampilan tampak muka yang mengadopsi headlamp berbentuk bulat ala motor retro. Headlamp tersebut diapit oleh suspensi upside down yang terbaru yaitu SFF dan juga BB. Honda CB125R versi 2023 ini punya tangki bahan bakar berdesain tajam serta tampilan mesin yang padat. Selain itu, knalpot model underbelly di bagian samping juga memberi kesan minimalis pada cafe racer ini. Motor ini pun diperkenalkan dengan 4 varian warna yaitu matte crimson silver, metallic with new black belly, candy chromo spear, red with new black belly, matte jeans blue metallic with new black belly, serta matte gunpowder black metallic with new black belly. Nah, sebelum video semakin berlanjut, klik dulu dong tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan dengan video baru dari channel kami. Dibekali mesin mungil. Sesuai dengan namanya, Honda CB125R dibekali dengan mesin berkapasitas 124cc DOHC, 4 stroke, 4 valve, bersilinder tunggal, dan berpendingin cairan. Dengan spesifikasi tersebut, motor ini pun mampu memuntahkan tenaga 315 PS pada 10.000 RPM, serta torsi maksimal 11,7 Nm pada 8.000 RPM. Tenaga ini pun bisa dicapai karena sistem mesin motor ini lebih mengutamakan model power di RPM atas. Sebagai informasi ya, motor ini punya ukuran bore yang lebih besar dibanding stroke-nya, di mana bore motor ini berukuran 57,3 mm serta diameter stroke-nya 48,4 mm. Belum meluncur di Indonesia. Melihat kapasitas mesinnya yang hanya 125cc, kecil kemungkinan motor ini bakal hadir di Indonesia ya guys. Masalahnya motor-motor sport Indonesia tuh punya kapasitas mesin 150cc ke atas. Sebut saja seperti Honda CB150R, Yamaha All New Fiction R, serta Suzuki GSX S150. Jika diadukan dengan motor-motor sport di kelas tersebut, mungkin saja Honda CB125R bakalan kurang diminati. Di Eropa sana, motor ini pun bisa laku keras karena menyesuaikan dengan sistem penerbitan surat izin mengemudi Uni Eropa yang terbagi menjadi beberapa kelas mesin kendaraan. Mimin sendiri pun belum menemukan informasi nih soal harga yang dimaksud. Tapi sebagai gambaran, Honda CB150R yang masuk saudara jauhnya punya bandrol harga 28 jutaan untuk on the road Jakarta. Bisa jadi harga yang ditawarkan untuk CB125R tidak akan terpaut jauh dari saudaranya tersebut. Bagaimana guys, informasi tadi mungkin makin menambah pengetahuan kita ya soal motor Honda. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar, dukung terus channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.